Welcome back to Real Life with Meg. Apa yang spesial di episode ini? Kita akan menjawab pertanyaan dari kamu yang sudah dikumpulkan seputar confident. Seperti yang saya bilang, Real Life with Meg itu komunikasi yang otentik dengan kamu-kamu. Jadi make sure udah punch that subscribe dan juga notification supaya bisa terupdate dengan cepat. Yuk kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama. Apa challenge terbesar Cemek untuk menjadi seseorang yang confident? Yes, challenge-nya real sih. Karena confident itu bukan gift, bukan bakat bawa lahir gitu. Memang harus diusahakan. Dan challenge yang terbesar, diri sendiri. Ya, kenapa diri sendiri? Pikiran dan asumsi tentang diri sendiri. Kalau misalnya lagi mendapat masukan, kritikan, atau gagal dalam apa yang dilakukan, itu confidence-nya bisa down. Dan kalau berlama-lama berpikir dan berlama-lama berasumsi tentang diri sendiri yang gak membangun, itu confidence-nya jadi susah bangkit. So that's the challenge. Dan yang kedua nih ya, pertanyaannya apa nih? Dah, oke. Sebentar ya. Oke. Lagi nih ada yang enggak ini. Saya buat pertanyaan sendiri aja kali ya. Enggak bisa. There you go. Bicara tentang confident, terkadang kita perlu punya sikap bodo amat sama komentar negatif orang, tapi lama-lama bisa jadi ignorance. Menurut Cece, gimana caranya menghandle bodo amat attitude? Bodo amat itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih sama confident? Karena kalau bodo amat itu mungkin agak cuek gitu ya. Tapi coba deh dijawab dulu ya. Bodo amat yang di sisi mana? Kalau bodo amat yang di sisi bisa memfilter masukan orang, jadi nggak semua ditiket personally. I think that's good. Tapi di satu sisi lagi, kalau misalnya bodo amat itu kalau ada masukan, kemudian ada perubahan yang diri sendiri harus sadar, itu bodo amatnya itu di satu sisi yang sampai nggak mau tahu. I don't think that's good ya. Dan yang ketiga, kita lihat pertanyaannya. Oke. Gimana sih C cara memaintain good character and confidence sehingga jatuhnya nggak jadi sombong atau narsistik? Narsistik ini ya, gimana caranya maintain? Confident itu karakter yang menginspirasi orang. Itu yang personal growth dari dalam. Jadi bukan mengejar perfection, seolah-olah mau membuktikan sesuatu dan mendapat pengakuan. Kalau itu yang dikejar akan menjadi ambisi pribadi dan itu nggak bisa menghindari yang nantinya akan jadi sombong. Tapi kalau confidence yang personal growth dari dalam, menikmati pertumbuhan-pertumbuhan karakter dengan perhatikan nilai-nilai yang benar, maka ini akan jauh dari narsistik dan juga sombong, malah justru menginspirasi orang lain. Nah, yang keempat nih, let's say, kalau dari sini gimana nih, coba. C, gimana caranya bisa pede ketika memulai sesuatu? Terkadang sudah punya rasa pede dan tiba-tiba hilang lagi. Dan gimana caranya ketika gagal enggak ngerasa nyesel? Ya, saya kalau mau memulai sesuatu yang baru suka mikir bisa enggak ya? Kayaknya orang yang nanya ini juga punya perasaan yang sama ya, banyak juga punya perasaan yang sama. Tapi saya sendiri menemukan kalau memulai sesuatu itu tanpa planning yang jelas bisa tambah nggak pede. Jadi kalau memulai sesuatu pastikan punya planning dan tahu posisi sekarang itu ada di mana. Know where you are dan kemudian tahu tujuannya kemana. Know where you're going. Terus kemudian menguasai materi, punya resources.
dan menyadari kenyataan-kenyataan kendala-kendala yang akan muncul. Jadi diantisipasi dulu. Kalau 1, 2, 3, 4 ini sudah benar-benar dipikirkan, itu akan menjadi sumber yang bagus untuk punya confident. Jadi sekali lagi ya, confident itu bukan perasaan-perasaan yang muncul, tapi confident itu berdasarkan sesuatu. Sewaktu saya sendiri mulai memplanning dengan hati-hati dan gak buru-buru, menaruh pikiran sepenuhnya kepada hal baru yang mau dikerjakan, itu confident saya tuh bakal ada. Tapi kalau misalnya confident itu hanya pakai perasaan, nah itu tuh yang sering hilang di tengah-tengah. Tiba-tiba confidentnya jadi hilang. Kalau misalnya kamu sudah punya planning, udah merencanakan, di tengah-tengah itu tetap hilang, kembali lagi melihat planning itu. Karena di dalam planning 1, 2, 3, 4 kan ada tuh kalau kendala muncul. Pasti salah satu alasan kenapa confidentnya hilang itu kendala-kendalanya muncul. Di saat itulah lihat solusinya apa, diselesaikan. Nah ini yang terakhir nih, kalau misalnya gagal bisa nggak nyesel? I think nyesel itu good loh. Contoh dulu ya waktu saya kuliah, saya pernah, ini cerita nggak ya? Tapi nggak apa-apa lah ya kalau memberkati ya. Saya nyesel banget nih gara-gara gagal di satu kelas gitu loh. Gagal. Gagalnya itu kenapa? Karena saya nggak bisa bangun pagi gitu loh. Jadi kamu ketahuan. Attendance saya itu kurang. Dan waktu itu, aduh saya nyesel minta ampun. Nah saya rasa penyesalan itu perlu ya. Supaya kedepannya nggak ngulangin hal yang sama. Sampai hari ini, saya tuh tahu itu sebuah kebodohan. Saya harus ngulang satu subjek itu lagi. Hanya karena saya menganggap enteng kelas yang di pagi itu, saya pikir kali ini nggak masuk nggak apa-apalah. Terus kemudian waktu di Amerika itu ada winter ya, dingin gitu, tambah susah bangun. Nah, kali ini juga nggak apa-apalah. Lama-lama tendensi saya itu sampai buat saya itu nggak bisa berhasil lulus di kelas itu. Saya menyesal. So penyesalan it's good, tapi belajarlah dari kesalahan dan tidak ulangi lagi, bangkit lagi dong. Jadi nggak jadikan penyesalan itu justru buat nggak pede dan minder. Belajarlah dari kesalahan dan bangkitlah jadi percaya diri lagi gitu ya. Dan akhirnya ceritanya saya ambil kelas itu dan saya lulus dong dengan nilai yang bagus karena saya menyesal, saya belajar dari kesalahan saya. Alright, and the next one. Gimana sih Ce, Cemek dan Kowiki saling bahu-membahu membangun confident satu dengan yang lain ya. Cemek dan Kowiki adalah suami istri ya, kita hidup bersama. Gimana nih suami istri saling membangun confident? Dari pernikahan saya dengan Kowiki sudah 10 tahun sampai 2020 ini ya, 10-11 ya. Ya, menjalani 11, there you go. Rahasianya untuk dua-duanya bertumbuh confident itu adalah pujian. Yes. Pujian itu penting, jadi nggak usah dicari tahu bahasa kasih orang itu pujian apa enggak. Saya rasa nggak ada orang yang benci pujian. Bukan mencari-cari lo ya, tapi pujian itu membangkitkan semangat. Jadi kalau misalnya saya melihat Kowiki benerin keran gitu ya, selesai. Is it big deal? For me it's big deal. Karena sewaktu saya melihat kelebihan pasangan saya nggak pelit-pelit sama pujian. Saya akan bilang, Pe, ya panggilannya sih Pepe sih ya. Saya bilang, Pe, hebat ya. Kamu tuh apa aja bisa gitu loh. Ini bukan gombal atau bukan basa-basi, tapi benar-benar saya itu appreciate gitu loh. Appreciate. Atau Kowiki waktu lihat syuting di Real Life with Mac atau lihat saya tuh lagi ngomong-ngomong sama orang, Kowiki tuh nggak ragu-ragu untuk kasih encourage dengan pujian, bilang, Pe, kamu kalau ngobrol sama orang itu kok bisa luwes ya, I really wanna learn from you. Suami dan istri pun kita itu nggak ragu-ragu untuk apa ya, mengungkapkan kelebihan pasangan kita dan bilang, I want to learn from you, saya mau belajar dari kamu. Dan waktu ngomong kayak gitu, saya ceritain, Kowiki tuh juga dengerin gitu loh, benar-benar kasih attention. Itu yang membuat kita berdua itu confident dan apa yang bagus semakin ditekuni karena ada kata-kata dorongan dari pasangan. Hindari kata yang selalu
melabel pasangan kita. Kamu selalu taruh barang berantakan. Kamu selalu lupa tutup laci. Kamu selalu, kalau ditimbang-timbang, kita kalau hidup dengan orang yang dekat itu jangan-jangan justru kata-kata itu yang lebih banyak. Selalu ngomong gak bisanya dia apa, selalu melabel dan pakai kata selalu lagi. Itu dikurangi, tapi pujian yang ditambah. Alright? Then the next one. Ini pertanyaan keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth one. So far so good guys. Ya. Ini pertanyaan bagus-bagus loh. Seneng banget nih dapat. Oh, oke. Okay. Ini hampir beberapa kata ketutup. Yes. It's not bad. C, gimana cara ngilangin insecure kita dan memunculkan rasa pede ketika ketemu orang baru? Ya. Ketemu orang baru juga adventure yang baru ya. Saya pegang prinsipnya kalau ketemu orang gak bingung dengan percaya diri sendiri. Jadi gak bingung dengan diri sendiri. Kalau ketemu orang apalagi di pekerjaan saya, kepercayaan yang diberikan sehari-hari, bisa ketemu sama orang yang beda-beda usianya, beda-beda bidang kerjanya, status sosialnya. Dan saya excited ketemu orang itu karena saya tertarik dengan orang itu. Saya nggak bingung dengan apa yang bisa saya bawakan, saya nggak bingung dengan gimana nanti orang berpikir tentang saya. Tapi saya datang ngomong dengan orang itu benar-benar pengen tahu keadaan orang itu, benar-benar pengen dengar orang itu. And you know, confidence, percaya diri itu sangat bersinar sewaktu orang jujur. That's the charm of honesty. Ya, waktu jujur itu confident itu shine secara otomatis. Jadi ingredient utama, bahan utama percaya diri itu adalah sebuah kejujuran. Don't fake it, jangan dipalsuin, jangan pura-pura. Saat kamu jujur, di saat itu kamu akan menemukan diri kamu itu confident. Ya, dengarkan orang dengan tulus, berikan telinga. Kalau nanya kabar, dengarkan kabar orang itu dengan baik-baik. Berikan perhatian khusus dan fokus sama orang itu ngomong apa. Disitulah confident kita itu akan muncul. Oke? Mau ya? Mau ya? And pertanyaan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setiap pertanyaan ini berharga ya. Because I know orang-orang yang menuliskan pertanyaannya itu concern dengan apa yang ditanyakan. Gimana cara menghadapi kritikan dengan benar sehingga jatuhnya enggak minder melulu? Gimana cara menghadapi kritikan? Melihat kritikan itu secara objektif. Tujuan kritikan itu untuk apa? Jadi jangan dihantam ke diri sendiri. Jangan dihantam secara personal. Jadi contoh, waktu ada tim ya yang ngomong, "Ce, kalau Cece tuh ngomong tuh santai aja, Ce," gitu ya. Cece itu kalau ngomong itu enggak usah buru-buru, Ce, santai aja. Nah, sekarang kritikannya itu apa? Kritikannya adalah supaya Cece ngomong santai, supaya Cece jangan ngomong buru-buru. Kenapa orang jatuhnya bisa minder? Karena masukan dan kritikan itu dihantam terus ditambah-tambahin bubu. Iya, gue orangnya emang gak santai ya. Gue tuh orangnya emang gak pinter ngomong ya. Itu melebar kemana-mana sampai yang akhirnya kritikan itu sangat simple. Solusinya adalah ya ngomong, jangan buru-buru, santai, gak usah teriak-teriak. Kan udah beres, kritikan itu akan menjadi membangun kalau kita secara objektif melihat tujuannya itu apa, tinggal di fix. Jangan ditambah-tambahin bumbu, dihantam-hantam ke diri sendiri. Asik kan? Alright, and the next one. Ke 8. Thank you lo ya. Kita kupas ya pelan-pelan ya. Bear with me please. Nah, oke, ini bisa lah. Gimana cara bangkitkan confident dari anak korban bully di sekolah dan mengalami kekerasan secara fisik maupun verbal dari keluarga? Pertama-tama, I'm so sorry buat kamu yang mengalami ini. It's never easy.
tidak segampang ucapan atau perkataan atau nasihat yang bisa diberikan. Sebelum kita menjawab bagaimana caranya jadi confident, isu hati yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Confident akan terhalang kalau hati ini belum memaafkan. Confident ini nggak bisa bangkit kalau belum bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kamu. Karena waktu Anda masih menyimpan kekecewaan, kepahitan, rasa nggak terima, tanpa Anda sadari, Anda itu masih diikat dan dibelenggu masa lalu. Dan sakitnya itu, kata-kata yang kasar itu masih mengikat Anda. Tapi detik di mana Anda mengampuni, when you forgive, Anda sedang memberi hadiah yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Anda sedang memberikan hadiah untuk Anda melepaskan itu. Ada kuasa, ada power. Waktu kamu mau let go, waktu kamu mau mengampuni, Anda mau melupakan, I know gak segampang itu. Tapi waktu kamu lakukan, itu hadiah terbaik. Karena kamu sudah melepaskan semua yang di masa lalu, udah di belakang. Dan kamu siap untuk download, kamu siap untuk menerima yang baru, dan kamu siap untuk membuat sebuah pertumbuhan yang baru, confident yang baru di dalam hidupmu. Tuhan bisa mampukan dan Tuhan berikan kekuatan kepada hati yang mendengarkan pesan ini sekarang ini juga. Kalau Anda mau mengampuni dan Anda mau merelakannya, saya mau berdoa sebentar buat Anda, taruh tanganmu di hatimu. Saya berdoa agar Tuhan memampukan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Masa lalu yang sudah terjadi, yang menyakiti aku, yang membuat aku seolah-olah tidak punya pilihan dan terjebak di kesulitan itu, saya hari ini mengambil keputusan. Saya mau hati ini lepas dari rasa sakit, kecewa, dan pahit itu. Dengan kekuatan yang Tuhan beri, agar saya bisa mampu mengampuni, sebut nama orang itu saudara, sebut nama orang itu. Saya mau mengampuni, apakah itu orang tua, apakah itu teman-teman di sekolah yang membuli. Saya mau mengampuni, kuatkan saya Tuhan, biar hati saya bebas, biar saya bisa melihat ke depan. Dan Tuhan juga bantu saya, supaya bisa membangun percaya diri, melihat kepada masa depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur. Amin. Amin. Lihat ke depan ya, tinggalkan yang sudah berlalu, tinggalkan masa lalumu. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan, yang tidak mencelakakan. Oke, the next one. Oh, this is the last one. Oke, let's see. What's the last question? Oh, the sticker is good for the last one. Nah, apa bedanya confident dalam Tuhan, ya kan, dengan yang diajarkan dunia C, bedanya tuh apa? Jadi sebenarnya confident itu adalah put trust, put belief, menaruh kepercayaan. Jadi coba ya, kalau orang yang menaruh kepercayaannya, menaruh trustnya di harta, menaruh trustnya di posisi, menaruh trustnya di status, gimana kalau misalnya semuanya itu hilang? Confidence-nya serta-merta hilang dong, ya kan? Karena semua itu cuman temporary, cuman sementara. Tidak bisa menaruh harapan kepada hal-hal yang sementara. Tapi kalau put trust dalam Tuhan, menaruh kepercayaan dalam Tuhan, itu gak pernah berubah dulu dari dunia dijadikan, sekarang sampai selama-lamanya, sampai dunia berakhir sekalipun, itu pengharapan dalam Tuhan itu pasti. Confident dalam Tuhan itu pasti. Tidak tergantung situasi. Tidak tergantung kamu punya apa dan kamu enggak punya apa. Karena Tuhan memberikan sebuah kepastian. Dan yang kedua bedanya lagi, kalau waktu menaruh percaya diri dalam Tuhan, confident dalam Tuhan, itu untuk membangun hubungan sama Tuhan. Yang dicari itu Tuhannya, gitu loh. Yang dicari itu adalah Allah Bapa di surga yang baik. Sewaktu kita menambahkan itu dalam hati kita, confident kita itu jadi menginspirasi orang lain. Tapi kalau confident dari dunia, itu bukan lagi membangun relationship sama Tuhan, tapi itu akan menjadi ambisi, ambisi manusia dalam mengejar keinginannya, mengejar kepentingannya sendiri. Jadi bisa kamu lihat bedanya apa? Bedanya jelas banget.
ambisi dari manusia dan keinginan manusia itu adalah sia-sia, adalah temporary. Tapi confident dalam Tuhan mengandung pengharapan, kepastian, dan itu sampai selama-lamanya nggak berubah. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus tadi, thank you buat partisipasinya. Tapi kalau ada pertanyaan susulan, silakan isi kolom di bawah ini. Saya dengan tim akan sebisanya menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Sekian sesi Q&A seputar confidence. Nantikan episode-episode dengan materi yang lebih menarik lagi. Stay tuned and bye!